Sobat semua, lagi dengan saya Fajar R, episode 40. Dan kali ini kita bakal mainin Minecraft lagi. Dan kali ini kita bakal mainin Cube World yang keberapa sudah ya? Yang ke-15 sepertinya. Dan teman-teman, kalian lihat kacanya ini pada hilang semua. Kemarin saya nggak sengaja ngebuka Minecraft ini, tapi saya gunain Optifine, jadi modnya kayak sedikit error gitu. Dan terjadi seperti ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Dan kalau kalian, saya nggak tahu kalau udah kayak gini, lebih baik saya lanjutin aja series ini atau kita tinggalin aja. Komen di bawah ya, kalau kalian pengen lanjut, saya bakal lanjut. Kalau nggak, kita bakal buat series baru. Dan saya mau tanya sama kalian, apa yang bagus untuk series selanjutnya, kalau memang ini nggak bakal kepake lagi, seperti itu. Dan saya juga pilek ini. Oke, dan hari ini kita bakal narik prajurit sapi, teman-teman. Sini kamu bertiga, perasaan ada empat deh. Oh, itu dia. Kamu kesini semua. Ayo, let's go. Jangan dorong-dorong, itu di sana ngapain lagi galau. Bro, sini bro. Oke, ikutin aku ya. Oke, bagus. Lihat, kamu kan hipnotis menggunakan ini. Oke, ikut. Dan ini satu mau kemana? Woi, sini. Lihat saya. Prajurit, oke, kalian sudah berkumpul empat. Oke, sini cepat. Oke, bagus. Kalian berempat sudah berkumpul di sini dan kalian kita bakal menjalani rencana. Rencananya adalah kita akan menjalani sebuah rintangan yang sangat mengerikan di sana. Kalian mengerti? Iya pak, saya mengerti. Bagus, kalau kalian mengerti. Bagus, kalian mengerti? Oke, mengerti. Dan kita akan melewati rintangan yang sangat sadis dan kemungkinan di antara empat kalian belum tentu empat-empatnya akan selamat. Oke? Iya pak, oke, terserah aja. Oke, langsung kita let's go. Ikuti saya. Oke, bagus. Dan dia, dan oh my fucking god damn it. Dan kita barusan memulai, teman-teman, dan sudah dua prajurit kita jatuh. Huh, kasihan sekali. Dan kita sisa kalian berdua. Oke, langsung aja naik. Kalian bisa naik kan? Dan goblok sekali. Ikuti saya. What the hell? Dan ini teman-teman mereka yang sudah jatuh, kalian lihat teman-teman. Dan mungkin bakal saya cepatin aja. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Irfan di sini dan kita sudah menemukan. Oke, sup guys. Dan ini sudah malam, lebih baik. Wow, itu udah tumbuh bulunya ternyata. Perdomba cepat banget. Dan kita bakal tidur aja dulu, teman-teman. Tidur. Oke, sip. Oke. Setelah kita tidur, saya pengen ke ujung sana lihat bagaimana tanaman kita. Terus wow, ini beda arahnya. Dan kita bakal ambil dulu bulunya ini. Oke, kamu makan aja ya. Kita punya kayu gak sih? Sisa 7. Saya pengen tutup di bagian anu sana. Karena ayamnya nanti pada kabur, pada jatuh ke bawah. Dan hebatnya ini melayang, teman-teman. Magic sekali. Oh, kita gak punya ya. Ini beda. Oh, sama. Gak apa-apa, mungkin kita pakai yang ada dulu. Kita, wow, banyak sekali telur, teman-teman. Dan mungkin kita bakal tutup bagian sini aja dulu. Sampai awas, aduh. Sampai sini. Yap, pas sekali. Dan kalian gak bisa pergi kemana-mana lagi, sudah ayam, oke. Dan kita kelaparan. Kita punya daging yang ayam, ayam itunya jatuh tadi. Semoga kamu akan melahirkan sesuatu dan gak dapat apa-apa. Aku sedih. Oke. Wow, kita punya apel. Tapi apel baik kita simpan aja untuk kita buat golden apple nanti.
Oke, kita udah masak 6. Setelah ini kita mau ke tempat anu kita, teman-teman. Kemana lu? Aduh, suara apa itu? Wow, sepertinya dia makan. Oke, ini dia. Kita punya stick. Stick ini biasa banyak. Yap, banyak banget. Itu yang saya senang dari dagingnya sapi karena banyak mengandung protein dan lihat, luar biasa. Oke. Sebenarnya saya ini agak-agak sakit ya, agak pilek. Jadi saya kalau ngomongnya agak pelan atau gimana, saya nggak tahu. Oke, kita coba tembang aja dulu ini sekalian. Dan kemarin teman-teman, saya melonnya itu katanya harus sebelahnya harus ada pasirnya. Sudah saya buat, sebenarnya saya sudah ganti tempat, saya ganti itu. Nanti kita lihat aja apa sudah tumbuh atau enggak sekarang, karena itu sudah lama banget perasaan. Oke, wow, dan itu banyak sekali yang bolong-bolong, di situ juga bolong. Hadeh. Dan ini pohonnya mengganggu sekali tumbuh di sini. Oke, lebih baik kita tembang aja ya, teman-teman sekalian. Oke. Kita aja. Oke. Atau kita ambil aja ini, lumayan. Oke, satu lagi. Yeay. Wow, banyak banget. Dan sampai di sana juga kalian lihat, teman-teman. Itu kalian lihat, aduh, bolong begitu. Oke, dan kita coba ke farm kita. Oke. Oh ya, teman-teman, saya mau ini. Oh, untuk kita bawa torch. Karena saya kemarin mau kasih torch. Wow, sepertinya sudah tumbuh, teman-teman. Yap, bener. Saya mau kasih. Aduh, salah ya. Oh ya, salah. Ambil. Aduh, jatuh. Oke, saya bakal kasih torch di bagian sini. Karena saya lupa kasih torch ini. Tapi untung gak ada yang nge-spawn sih sampai sejauh ini. Oke, kita kasih aja torch di sini. Ini pasti cukup karena kita punya banyak banget torch, 64. Oke, di sini juga. Aduh. di sini juga. Oke. Daripada kalau misalkan kita kasih torch, dia mungkin gak bakal ada yang nge-spawn. Di sini benar-benar. Di sini. Sini. Oke. Habis ini kita bakal ambil semua itu kita, teman-teman, tanaman kita. Dan nanti ada wortel, kita bakal narik babi lagi, teman-teman, sepertinya. Karena kita makanan butuh banget di sini. Di sini benar enggak sih? Oh, salah. Kok ini salah? What's wrong? Oke, nggak apa-apa, bodo amat. Wow. Dan ini belum tumbuh, teman-teman. Sebenarnya saya sudah pindah dari sini ke sini. Karena di sini ada tanahnya. Nggak tahu kenapa nggak tumbuh ini. Atau mungkin kita harus kasih seperti ini. Maybe. Oke. Saya nggak tahu sih. Oke, kita dapat. Oke, lebih baik kita hancurin ini semua, teman-teman. Wow, lumayan nih banyak. Panen, kita panen, teman-teman. Dan aduh. Dan kemarin saya bilang gak ada bone meal, padahal ada bone meal di situ. Saya nggak lihat pas saya ngedit, baru saya lihat ternyata ada bone meal di situ. Luar biasa sekali. Oke, kita tanam lagi ini ya, teman-teman. Dan kenapa ini nggak bisa? Mungkin karena kita pakai seal. But what the fuck? Oh, salah. Seharusnya bibitnya yang kita tanam. Bego banget sih. Oke. Kita tanam di bagian sini. Wow, itu langsung tumbuh sedikit, lumayan. Oke, ini dia. Oke. Wow. Sepertinya ini bakal banyak, teman-teman, daripada sebelumnya. Oke. Wow, kita udah punya berapa tempat ini? 4 sepertinya untuk cuman, semoga pas. Yap, kelebih 2 malah. Oke, kita taruh sini aja mungkin. Yeay. Oke, dan kita kayaknya bakal buat wortel.
Satu, dua, tiga, empat. Kita sisain satu buat kita ambil babi nanti ya teman-teman. Babi dekat aja di situ, dan mungkin kita bakal balik dan kita bakal. Oh iya, saya mau pasang torch di sini, hampir saya lupa. Sini. Karena di sini gelap kalau malam teman-teman, jadi lebih baik kita kasih torch saja. Oh ini dia tumbuh, wow. Saya baru lihat. Satu, dua, tiga, satu, dua, di sini. Sini dan di sini, yay. Oke, saya tuh nggak bisa. Dan kita ambil. Yeay, kita dapat watermelon. Oke. Mungkin kita harus kayak gini aja ya, nanti dia bakal tumbuh sendiri ternyata. Dan farm kita sepertinya hampir penuh teman-teman, hampir bagus banget. Oke. Saya pilek banget ini. Dan mungkin kita bakal balik kasih makan domba-domba kita dan sapi-sapi kita biar dia berkembang biak dengan baik. Oke, ntar dulu ya. Pilek. Saya pilek banget ini teman-teman. Aduh, gak tau kenapa. Ini pertanda sakit sepertinya kalau kayak gini. Oke, kita balik. Kita punya 34 wheat, banyak banget, gak masalah. Oke, dan kalian siap makan. Oke. Oke. Sini, sini. Domba sama domba. Domba sama domba. Dan sapi sama sapi. Yeay. Dan kalian menghasilkan anak. Wow. Ini bakal jadi keluarga bahagia sepertinya. Oke. Oh, kamu makan ya? Yang kecil. Nih, makan ya. Biar sehat. Oke, sudah. Dan kamu akan kuambil bulumu, oke? Oke, karena bulumu berguna untuk karpet. Oke, kita aduk di sini dulu. Aduh, ini ganggu. Oke. Dikit lagi dan bam 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 boom. Selesai. Yeay. Oke, mungkin kita bakal hancurin aja ini ya sampai ujung sini biar bagus aja. Kalau kaca ini kalau dihancurin bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa sudah. Dan kita kasih ini biar cantik. Yeay. Dan ini nggak apa-apa, biar aja beda. Dan kita hancurin juga di sini biar sama, biar cantik pokoknya. Aduh. Dan ini. Yeay. Oke. Kita bakal ke atas sana teman-teman, karena di situ ada babi, ada dua babi, kita bakal tarik. Sebenarnya pakai pancingan bisa ya? Oke, mungkin kita bakal coba pakai tapi kita butuh saddle. Mungkin kita bakal, kita punya saddle. Oke, mungkin kita bakal ke bawah aja dulu. Wait. Oh ya juga, dan ada yang bilang untuk ngebuat tempat di sini untuk langsung ke bawah itu bagus sih sebenarnya, cuman gimana ya? Aduh. Takutnya merusak pemandangan rumah saya yang sudah cantik ini, teman-teman. Aduh, jangan keluar. Biarlah, bodo amat. Oke. Oke. Mana dia? Drop ini dia. Kita punya. Dan kita tinggal bikin pancingannya. Kita butuh ini, tali, dan wow, sudah malam seperti teman-teman. Dan kita butuh ini juga, stick. Dan kita bakal buat seperti ini. Dan ini dua di sini dan jadi pancingan. Lalu kita butuh ini dan jadi ini pancingan carrot. Dan kita bakal ke atas tidur dan langsung kita habis itu cari. Aduh. Setelah kita tidur, kita bakal cari tangkap babi. Walaupun babi itu haram, nggak apa-apa. Kamu, karena kamu udah keluar, jadi kamu harus mati. Kamu lari kemana? Jangan lari! Ya, bagus. Oke. Okay. Wow, kalau sapi ini lama banget ya habisnya ya. Bahkan ini belum ada terkurang. Oke, okay, kita tidur aja dulu. Suara saya udah rada sakit ini.
Oke. Kita udah punya saddle, punya pancingan. Dan kita tinggal ambil babinya. Yay. Kita kemarin dapat saddle ini di dungeon. Di dungeon ya? Lain deh, di mana? Pokoknya ada spawn saya dapat dan ada saddle-nya pasti. Namanya spawn itu pasti ada saddle biasanya. Dan walaupun cuma satu tapi lumayan karena kita nggak butuh banyak sih sebenarnya. Dan itu dia. No, what the hell? Itu nggak ada kacanya. Oke. Dan kamu akan ikutin kemana saya? Naik. Ikuti. Oke, kita akan mengendarai dia. Wow, be careful. Kita ambil satu aja dulu. Bisa laju, lebih laju gak sih? Gak bisa. Dan babinya cuma punya darah 4. Setelah ini mungkin kita ambil dua-duanya ya. Agar dia bisa berkembang biak. Walaupun makan babi haram, tapi gak apa-apa. Demi kelangsungan hidup kita sendiri nih teman-teman. Oke. Kita lihat seperti apa. Wow. Kita keren sekali teman-teman, seperti kesatria babi. Dan itu bolong kenapa enggak tahu. Oke. Dan kita bakal masukin ini ke sini juga bersama teman-temannya. Oke. Kita ambil saddle-nya. Gimana cara ngambil saddle-nya? Gimana cara ngambil saddle-nya? What the hell? Oke, teman-teman, saya nggak tahu gimana cara ambil ini saddle-nya. Mungkin bagi kalian yang tahu gimana cara untuk saddle itu diambil dari babi, kalau bisa sih, kalian komen di bawah aja. Karena saya nggak tahu banget sama sekali. Dan kita udah terlanjur pasang dan ini saddle satu-satunya. Aduh, sedih banget. Oke, dan kita coba bakal ke dalam lagi, teman-teman. Kita bakal coba buat wall. Lumayan dapat 3 dan kita coba wall putih dapat 6. Yap, benar. Dan inventory kita penuh banget, teman-teman. Oke. Dan habis gitu doang. 1 2 3 habis. Yey. Mungkin kayaknya episode kali ini segini aja deh, teman-teman. Kalian tolong komen di bawah apakah kalian mau ini dilanjutin apa enggak, karena moodnya rada-rada rusak. Oke, sob guys, mungkin segini aja untuk episode kali ini. Kalau gitu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.